Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Happy Pine Project tentunya. Nah, oke teman-teman, gimana kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin. Nah, oke teman-teman, untuk di kesempatan video saya kali ini, saya akan melakukan repaint atau cat ulang sebuah body. Dan untuk body di sini saya mempunyai body Yamaha Jupiter Jet seperti ini body belakang. Dan kemarin sudah saya epoksi sebanyak 2 lapis. Lalu saya diamkan kurang lebih 1x24 jam. Lalu saya amplas menggunakan 400 tentunya dengan air dan sabun seperti ini. Nah, oke, seperti apa untuk warna intinya nanti. Namun seperti biasa, untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini, support terus channel ini dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila upload video. Oke, langsung saja kita masuk proses yang pertama. Let's go. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama mungkin saya jelaskan dulu untuk warna inti di video cat ulang saya kali ini. Dan untuk cat inti di sini saya memakai biru metalik sesuai permintaan konsumen. Di sini saya memakai Shogun Blue seperti ini. Di sini saya menggunakan NC Shogun Blue seperti ini teman-teman. Di sini saya memakai produk dari Penta Super Gloss Shogun Blue metalik seperti ini, Shogun Blue metalik. Dan untuk kode catnya seperti ini teman-teman. Dan untuk warna dasar di sini saya memakai dari Penta Super Gloss juga kristal silver seperti ini. Sebenarnya menggunakan silver metalik juga sama. Di sini saya tidak mempunyai silver metalik, jadi saya memakai kristal silver. Dan untuk finishing di sini saya menggunakan clear dari produk Velcoat 4100 seperti ini teman-teman. Untuk finishing saya menggunakan Velcoat 4100. Dan untuk rasio perbandingan cat dengan thinner di sini saya memakai 1:1, 1 untuk cat dan 1 untuk thinner. Teman-teman juga bisa menggunakan 1:1.5, juga bisa, itu tergantung spek spray gun yang teman-teman gunakan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi untuk media body tersebut. Let's go. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama kita beri dulu untuk warna dasar. Dan untuk warna dasar di sini saya mengaplikasikan satu lapis saya kira sudah cukup, sudah rata. Pelan-pelan tipis-tipis dulu. Dan untuk spek spray gun di sini saya memakai spray gun F75 dengan tekanan angin 30-40 PSI. Dan di sini saya lakukan pengecatan di dalam ruangan teman-teman. Ini untuk mengurangi resiko media terkena debu. Nah, oke teman-teman, setelah kurang lebih jeda waktu selama 1 jam dari proses cat dasar, dan untuk cat dasarnya sudah kering,
Lalu tahap selanjutnya kita naikkan untuk warna inti atau warna warna biru, biru sorghum yang tadi. Untuk warna inti di sini saya mengaplikasikan sebanyak 2 layer dengan jeda 5 menit per lapisnya. Dan untuk di lapis pertama tipis-tipis dulu, tipis-tipis asal merata. Ini untuk mengurangi cat yang di bawahnya keriting atau ngangkat. Tipis-tipis, jangan langsung tebal. Lalu kita tembak untuk lapis yang kedua. Kurang lebih saya diamkan selama 2 jam dari proses cat inti atau cat birunya tadi. Lalu media ini kita masuk untuk tahap terakhir, yaitu tahap clear coat atau finishing. Dan untuk clear coat di sini saya menggunakan atau memakai 2 layer atau 2 lapis dengan jeda 10 menit per lapisnya. Oke, langsung saja kita clear coat untuk media ini. Let's go. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil pengecatan untuk di video kali ini. Dan untuk clear coatnya sendiri masih kering sentuh, kurang lebih saya diamkan selama 1 jam dari proses clear coat. Seperti ini teman-teman untuk glossy-nya. Dan untuk warna biru sorghum dengan menggunakan warna dasar kristal silver seperti ini teman-teman untuk warnanya. Mungkin untuk partikel metaliknya tidak terlalu terlihat karena cuaca yang sudah sore di sini. Jadi gak ada sinar matahari. Seperti ini. 2 lapis Bilkut 4100 dengan jeda 10 menit per lapisnya. Seperti ini teman-teman.
Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, everybody knows that I'm breaking down.